dia sepau bela dia Cinta saya memulai pembicaraan dengan bertanya sebuah hal sederhana. Berapa banyak penduduk kita yang bisa membaca saat para pendiri Republik menyatakan kemerdekaan? Saya ucapkan selamat dan penghargaan kepada para bupati wali kota yang dapat menurunkan angka tunaksara atas komitmen yang tinggi dalam menurunkan angka tuna aksara di wilayahnya. Semoga Allah SWT sentiasa memberi segala upaya dan usaha kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Akhirnya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rangkaian kegiatan pameran peringatan Hari Aksara Internasional tingkat Provinsi Aceh dengan resmi saya nyatakan dibuka. Kita begini ya, Sabang. Pak, ya kemari Pak. Pak Sekda. Pak Sekda. Dan oke. Ini Pak Wali Kota Pak Sekda. Mari Pak, tahan. Oke. Nah, tapi ini merupakan penghargaan yang besar dari pemerintah Aceh diberikan sebagai tuan rumah untuk tahun ini, dan tuan rumah juga kita gilir tentunya. Yang penting sekali dengan adanya Hari Aksara ini, semangat masyarakat di Kota Sepusalam ini untuk melepaskan diri dari buta aksara itu yang penting.